amakaka leluhur tanah langu. Mapa nangkle mata. Magu moga lena blea tevina, tara mikin tara wana. Ona ketau kilingai haka. Ye molo menu molo makan pure menu dore. Ona ketau kilingai haka terima ama kite. Peter bala buka. Napana ponu no ari kite ana kite. Pana todo di hala kare wale di hala. Aing ara dike abuna kere. Susah di hala. Ulah di hala. Cara tangga belum. Biar sedikit sedikit lah. Papa, ini kena. Kami sambut. Kau belakang? Dia ni orang tua arena. Baik sama Peter Balabuka bersama rombongan. Kepada penuh gawe tede mo hari gue anak gue na Darmawati. Ona ketau kirengai haka leluhur lawa tanah. Tua ala lantala. Niku tudun tite. Timo tedun dike bawa amala. Hari gue anak gue Dharma Wati. Mai tobo wali gedung pete ina. Koda. Uma mari lama. No lewa au narambala. Tanah sabole lanusi. Pengalui. Ama Peter Balabuka mo rombongan pokai go selaku sebina lawan tanah kepitan duli bersama ribu ratu kaya none blake berbae wet mbela tobo pai wenge ama Peter mo rombongan moi beto tepi lawan tanah lemau lawan kaka jadi mo rombongan moi pana dai gawe gere go sebagai sebina buka nare kan kini pana dai gawe gere ya nama tu kan lebo lebo uli tu dah ada kata lera lah mana gal gal kira romo apa ini kau ni barang kau dekat baru lah naik datang lalu juga pendingi pendingi ne atau ini bukan ada kan. Selamat siang semua. Selamat siang semua. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Lamau, yang saya hormati Bapak Ketua DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Lembata, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Umum yang juga adalah Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Lembata. Yang saya hormati tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat yang sempat hadir pada kesempatan ini. Yang saya kasihi Ina Ama, Kakak Ari, Opulake,
Inabini Opuay. Singkatnya Ribu Ratu di Tanah Lamau ini yang sangat saya kasihi dan yang saya hormati, Ketua Panwaslu Kecamatan Ilape bersama jajarannya yang Ilape Timur bersama jajaran yang setia bersama tim Dharma mulai awal sampai dengan siang ini selalu mendampingi tim dari Ibu Darmawati. Singkatnya kita sekalian yang ada di dalam ruangan ini yang saya kasihi. Pada tempat yang pertama, kami dari keluarga besar Partai Golkar Kecamatan Ilape dan Ilape Timur menyampaikan banyak limpah terima kasih kepada Bapak Kepala Desa bersama seluruh jajarannya dan juga Ribu Ratu yang telah berkenan menerima kami dan bersama kami di siang hari ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Petrus Balawukak, Sarjana Hukum, yang secara struktur organisasi sebagai Sekretaris Umum Partai Golkar Kabupaten Lembata dan juga Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Lembata yang dalam berbagai kesibukannya dengan agenda-agenda baik di DPR dan begitu juga agenda pribadi tetapi masih sempat bersama kami di siang hari ini dalam rangka kita sama-sama menyamakan persepsi untuk memenangkan Partai Golkar dalam hajatan pemilu di 2024 ini. Kami memang sangat bangga dengan Desa Lamau ini. Karena ikon Desa Lamau ketika Partai Golkar hadir, Bapak Mama memberikan warna yang sungguh berbeda dengan kami di tempat-tempat lain. Itu yang kami merasa kuat dan Partai Golkar merasa percaya diri bahwa kami benar-benar partai yang rakyat dan bisa membangun Dewa Tanah Lembata ini. Kehadiran Bapak Mama pada siang hari ini yang disaksikan langsung oleh Bapak Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Lembata itu sudah memberikan satu keyakinan bahwa Partai Golkar di Dapil 2 bukan partai yang main-main. Benar? Partai Golkar di urutan nomor berapa? Nomor berapa? Luar biasa. Itulah Lamau Paset. Mereka sangat familiar dengan Partai Golkar. Sampai nomor urut juga mereka tetap menghafalnya. Calon kita nomor urut berapa? Namanya siapa? Terima kasih. Berarti kami sudah plong ketika kita bertemu di 2-3 minggu yang lalu. Apakah kurang lebih 100 orang yang hadir pada saat itu adalah miliknya Darmawati? Siang hari ini juga kita buktikan adalah benar. Lamau sudah bulat tekad mendorong anaknya sendiri untuk di tanggal 14 Februari nanti. Terima kasih banyak karena memang disinilah kami memulai perjuangan dan di sini kami mendapat kekuatan dan hari ini kami mendapat sinyal di hadapan Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Lembata bahwa Petrus Balawukak Sarjana Hukum meyakinkan bahwa Partai Golkar memang rahimnya ada di Lamau ini. Karena banyak juga kader-kader anak-anak Lamau ini yang diberikan ruang oleh Partai Golkar untuk boleh membangun Dewa Tanah kita tercinta yaitu Kabupaten Lembata. Kenapa mesti perempuan? Pasti ini sama sekalian ada yang datang dan mengganggu bahwa perempuan itu hanyalah menuhi kuota, hanya persyaratan. Hari ini Partai Golkar mengatakan bahwa
di Partai Golkar itu adalah partai kader, tidak ada yang namanya pemenuhan kuota. 5 orang ini adalah kader terbaik dari Partai Golkar. 5 orang ini adalah punya kesempatan yang bersama, dan hari ini putra asli dari Lamong hadir bersama Partai Golkar untuk memperjuangkan aspirasi bapak dan mama sekalian. Dan kita harus buktikan tanggal 14 Lamong harus menangkan dan melewati untuk kepentingan Lamong lebih baik lagi di hari-hari yang akan datang. Tadi sempat tersirat oleh Bapak Kepala Desa bahwa banyak juga sentuhan dari Partai Golkar. Tetapi kami yakin bahwa itu belum sempurna. Kami butuh Bapak dan Mama berikan dukungan di tanggal 14 Februari 2024 ini untuk kami sempurnakan untuk membangun Kecamatan Ilate Timur ini, Ilate dan Lebatukan, melalui perjuangan Ibu Darmawati SPD nomor urut 4. Yakin? Saya sampaikan bapak, kita yang ada di sini dan keluarga kita yang ada di seluruh wilayah Lemau ini, saya mau sampaikan dan saya mau minta bahwa jangan kita menjadi penikmat, tetapi mari kita sama-sama menjadi pejuang. Sekali lagi, jangan kita mau menjadi penikmat, tetapi kita semua bergerak sebagai pejuang untuk memenangkan Ibu Darmawati di tanggal 14 nanti. Siap? Siap? Kita tes komitmennya. Saya teriak Golkar Darmawati. Saya teriak Darmawati Golkar. Saya teriak lagi Darmawati. Semua kita rekan-rekan menang, menang, menang. Bisa? Kita coba. Golkar Darmawati. Darmawati. Terima kasih. Mama-mama, saya minta sekali lagi, karena kita mama-mama, kita harus lebih kompak. Karena ketika di tanggal 14, kita semua sebagai yang namanya perempuan, kita memberikan harapan penuh kepada Ibu Darmawati. Karena melalui sentuhan tangan Ibu Darmawati, beliau akan memperjuangkan yang namanya harkat dan martabat seorang perempuan di tanah Lamholot ini, yang notabene-nya bisa memberi berpartisipasi dalam membangun tanah Lembata ini. Karena kita jujur, kita sampai dengan hari ini kami kaum laki-laki masih menomor duakan mama-mama. Tetapi hari ini Partai Golkar membawa Darmawati yang punya kemampuan untuk memperjuangkan harkat dan martabat kaum perempuan dan anak. Karena beliau sudah makan asam garam di jalur itu. Kita tes lagi mama-mama ya. Mama-mama harus kompak, semangat. Tarikan menangnya itu harus dengan tenaga. Tarik nafas, keluarkan menang, menang, menang. Golkar! 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 Darmawati! Kita ulang. Kita ulang satu kali lagi ya. Ya, saya yang salah, tapi saya hanya mau mencoba bagaimana ketulusan dari. Okay. Saya konsennya di mama-mama. Oke. Okay. Golkar. Darmawati. Darmawati. Terima kasih. Mama-mama sudah keluar energinya. Bapak Ketua, Komisi Dua, Ibu Kepala Kota. Hari ini mama-mama siap bersama Ibu Dharma dan Bapak Ketua dan Bapak Gusti sebagai koordinator umum perhelatan Ibu Dharma untuk memperjuangkan kemenangan Partai Golkar bersama Ibu Dharma. Saya harus bahas sekali lagi mama-mama, jangan kita memposisikan diri sebagai pejuang. Kalau kita mau supaya Partai Golkar bisa berkuasa dan membangun negeri Lembata ini, kita juga harus bersama bergerak dan sebagai pejuang. Sebagai pejuang artinya bukan bapak mama sendiri yang menusuk nanti, tetapi masing-masing kita harus mencari 2, 3, 4, dan 5 untuk menambah kekuatan. Bisa? Bisa. Bisa? Bisa. Terima kasih. Tanggal 14 Februari saya akan mengunjungi anak saya dan
dan saya akan menerima kemenangan Darmawati di rumah besar Tanah Lempawi. Sekian dan terima kasih. Foto juga mau ya, leh? Angkat lagi pet. Hubungan yang lama itu apa, leh? Anak Tanah Lempawi. Lawan papa lebih heku. Darmawati heku. Orang lemau, dia menang. Aau. Dia nak berarti tutu dore-dore sampai manggat. Tutu renaran dore-dore sampai tanggal 14 Maret jadi. Ramai aku kita tahu kali. Kalau mana sudah lewat tanggal lemau di pindahan, berarti dia harus tahu kali. Kau ulang lagi. Inama, nana bibi bau kambing telur. Nanti nara nih lemau. Lemau itu Iliape itu ada Iliape Timur itu ada 4.000 lebih suara. Tambah Iliape 10.000 lebih sekitar 15.000 lebih suara. Satu kursi saja untuk Darmawati tidak bisa. Satu kursi untuk Darmawati bisa. Bisa. Karena mereka 5 kursi dan ini apa sangat besar. Lewat keliling ini. Jadi kalau mau jadi halal ke ini orang keberadaan apa? Hanya satu saja. Dan sekarang kita dengarkan putri dari Lemau akan berbicara. Apa yang menghantar dia menjadi seorang putri menjadi salah satu yang berbeda di antara semua banyak empat orang laki-laki untuk maju di dapur kita ini. Baik, kepada ibu dan orang tua waktu dan kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Lama Au. Yang saya hormati Bapak Ketua DPRD Partai DPRD Lompata, terkhusus untuk Partai Golkar beliau seorang ketua yang hari ini penuh perjuangan. Saya harus menghubungi beliau karena beliau ada di Jakarta untuk mandatkan untuk bisa hadir bersama dengan saya di sini. Hari ini adalah Bapak Petrus Balaukan, Sarjana Hukum. Beliau adalah sekretaris dari Partai Golkar Lembata. Yang saya kasihi, tim saya yang merupakan kekuatan luar biasa hari ini bisa hadir bersama dengan saya dari Iliape Timur, Iliape, kami semua berkumpul di tempat ini. Yang saya hormati tim keamanan, kemudian tim dari Panwas, pengawas, terima kasih banyak atas kehadirannya. Yang saya cintai, orang tuaku, Ina amatku sekalian, terima kasih banyak atas kehadirannya di sini. Jujur, saya sangat bahagia hari ini karena volume yang pertama dan yang kedua ini sama. Saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat Allah hari ini di siang yang panas hari ini Allah berikan kita kesempatan untuk hadir di sini mendengarkan siapa yang berbicara, mendengarkan seorang Dharma yang merupakan wakil tunggal dari kecamatan Iliape Timur. Baik, Bapakku sekalian, awal kehadiran saya di Tanah Lama Au, pimpinan kita Bapak Kepala Desa beliau bertugas sehingga hari ini mungkin saya harus menyampaikan satu dua hal kenapa saya dan tim bisa hadir di sini dan kenapa saya juga mendapatkan dukungan yang luar biasa dari Partai Golkar karena sekolah
bersama dengan saya di sini. Saya ingin katakan bahwa sekali lagi perempuan bukan pelengkap. Kami dari Partai Golkar, kami sudah ditata sehingga kami bisa berdiri dan berbicara. Jadi apapun yang kami sampaikan, betul sepenuhnya adalah keinginan kami untuk berkata-kata, tetapi sepenuhnya kami sudah dikawal bahwa ini yang harus disampaikan dan yang ini yang harus dilanjutkan. Bapak-bapak sekalian, saya hadir di sini, saya seorang perempuan, sudah pasti hati dan pikiran saya itu yang akan saya bicarakan adalah perempuan dan anak. Ya. Kalau teman-teman saya yang lain, mereka mungkin akan berbicara yang namanya pembangunan ini dan ini. Tapi saya perempuan, saya berbicara bagaimana caranya membangun manusia. Tepuk tangan dulu, Kak. Membangun manusia ini artinya apa? Saya perempuan, emak perempuan, mari kita sama-sama berpikir bahwa kenapa harus manusia ini yang harus kita bangun? Kenapa harus manusia? Emak, jalan biar dibangun secantik apapun, jika tidak ada manusia itu emak, berarti apa? Tidak ada guna, Ma. Betul atau tidak? Betul. Betul ya? Jadi kenapa saya berbicara soal perempuan? Karena perempuan itu menjadi kodrat yang luar biasa. Yang pertama, dia sudah diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk apa? Harus bisa melahirkan generasi-generasi penerus. Betul atau tidak? Betul. Iya. Saya beri gambaran satu, bahwa Petrus Balaukan, beliau hadir di sini pasti belum ada emak. Bapak ya, Bapak Kepala Desa kita juga demikian. Abang saya di sebelah sana, ketua tim saya juga demikian. Sama halnya juga dengan saya. Ya. Jadi ingin saya katakan bahwa apa? Berbanggalah kita menjadi seorang perempuan. Tepuk tangan dulu. Kenapa saya katakan harus bangga? Karena yang pertama, saya hadir di Partai Golkar ini, saya sudah merasakan bahwa saya bisa menjalani dua kodrat. Kodrat yang pertama, saya melahirkan, saya juga hamil, saya menyusui, saya merawat anak-anak saya, keluarga saya. Itu kodrat yang pertama. Terus kodrat yang kedua itu apa? Saya diberikan kesempatan oleh partai politik untuk berjuang dan memperjuangkan. Bisa, Mae? Bisa ya? Oke. Jadi, saya hanya ingin mengatakan bahwa stunting itu penting untuk dibahas. Jika kita bicara soal manusia, yang pertama ini sekarang lagi betul-betul dibahas adalah masalah stunting. Mae? Masalah stunting yang benar-benar masih dibahas. Saya berat sekali untuk melaksanakan ini. Kenapa? Yang mengatur masalah stunting adalah orang tua saya, bapak saya, abah saya, yang namanya Melki Laka Lena. Beliau adalah ketua DPD provinsi. Beliau tidak bisa hadir di sini dan saya juga tidak bisa pasang baliho beliau karena memang beliau ada di sana, ya. Mari perhatikan beliau di depan. Mari bapakku sekalian, saya bersama dengan Bapak Mekeng, saya mau tanya Emma dulu. Emma kenal atau tidak? Emma kenal atau tidak Bapak Mekeng? Kenal. Waktu itu Bapak Mekeng ada kasih sesuatu atau tidak untuk Lamau ini? Ada kasih, ya. Nah, Bapak Mekeng ini belum orang Maumere dan saya juga lahir di Maumere. Saya lahir di Maumere punya hubungan dengan emak saya, Bapak Mekeng ini, ya?
Jadi saya punya hubungan yang sangat kuat, makanya saya berani berdiri di sini karena saya juga punya kekuatan. Berikutnya Mak, Mak dan apa kau perhatikan? Dharma datang tuh, kenapa? Pertama dia datang tuh, dia pakai dan selendang, pakai dan sarung. Kalau kami perhatikan perempuan-perempuan yang lain, kalau mereka datang itu mereka pakai biasa-biasa saja. Kenapa seorang Dharma dengan seperti ini? Jawabannya hanya satu. Dharma melihat bahwa budaya kita hampir saja punah. Hampir amat. Kalau amal mereka sudah tidak ada, saya tidak bisa bayangkan bahwa ini harga sudah bukan lagi tiba 500, bukan lagi. Nanti akan menjadi 1 juta, 5 juta sudah. Bisa tidak, Mak? Mak bisa meyakini itu kan bahwa ini akan hilang, ya? Terus, Emak, satu lagi, kita punya kerajinan tangan itu, Emak. Yang ke desa-desa kita biasa, itu ya. Terus yang kita kalau pergi dagang kita pakai gincong itu, ya. Sampai hari ini saya mau belajar dan tidak bisa. Tidak bisa, Mak. Apalagi kalau orang suruh begini, Dharma, engkau pengen ini pengen kata udu. Hei, saya baru dengar kata udu, saya mau lari sudah. Iya. Ini kalau kita perhatikan betul-betul, Emak, ini mau hilang sudah. Mau hilang sudah, Mak. Ya? Jadi saya hadir di sini, saya hanya sekedar ingin mau berbicara bahwa tolong. Tolong, kalau budaya ini supaya jangan hilang, Emak. Stunting kita ini pun menjadi membaik. Saya ada di sini. Saya ini heboh, Emak. Sebut nama dulu. Sebut nama, saya ini heboh. Satu kali lagi. Dharmawati. Satu kali lagi. Dharmawati. Nomor urut gome berapa? Berarti tidak ada yang lebih baik. Emak, saya percaya bahwa tidak akan ada lagi nomor lain itu. Bisa lah mau. Saya berharap bahwa kisahnya Bapak Petrus Gero itu ada di saya. Ya, Bapak Petrus Gero sangat mendukung saya untuk hal ini karena beliau tahu bahwa harus ada generasi. Jadi saya adalah generasinya beliau. Meskipun saya seorang perempuan, tapi beliau yakin bahwa selama ini jika seorang laki-laki hadir hanya berbicara soal pembangunan, mereka tidak bicara soal manusianya. Ya? Saya perlu tekankan bahwa Dharmawati ini bukan orang dari luar. Dharmawati adalah istrinya Sadikin Arkian. Sedikit artian itu adalah orang suku Lama Awe. Saya ini adalah seorang calon perempuan dari Partai Golkar yang dipinang oleh Partai Golkar karena mereka tahu bahwa ada perempuan yang harus diambil untuk menggantikan posisi Bapak Petrus Gero. Betul tidak ini? Saya bangga ada di sini. Kenapa? Saya hanya ingin katakan bahwa Bapak Peter sudah kesana, sudah tinggi di atas. Saya siap untuk menaiki tangganya beliau. Saya siap dalam hal apapun itu. Saat saya berbicara begini, otomatis yang saya ingat adalah di sini dengan Kampung Gelape Timur. Kenapa? Saya salah satu perempuan dari Partai Golkar yang merupakan calon tunggal. Ini calon tunggal Emak. Pikir dengan orang lain. Jangan lagi. Saya sudah ada nih. Saya sudah ada di sini. Kalau saya duduk di benteng ini, aku hiku yang saya melihat. Pasti di sini dulu yang saya lihat. Saya tidak mungkin lihat orang lain. Nah, betul tidak, Ma? Betul. Iya. Dukung saya sepenuhnya. Bulat dan tekad semuanya itu untuk saya. Bulatkan tekad. Keluarga sudah mendukung saya di bawah dari bawah itu, saya tidak tahu itu kalau dibuat sampai seperti itu, saya dibuat sebenarnya ritual adat. Artinya apa? Lama Aus sudah memberi saya kesempatan. Dua tanah sudah kasih saya kesempatan.
orang tua saya buat dengan ritual adat dan segala macam. Itu artinya apa? Dukungan dari pihak keluarga sekolah mau sudah kuat untuk saya. Mari Bapak, sekali lagi, terima kasih banyak. Jangan lupa, ini Darmawati, saya sarjana pendidikan, tapi orang biasa bilang saya ini selalu percaya diri. Ya, selalu percaya diri, 5 tahun ada di sini, saya sangat percaya diri. Maka saya minta izin kepada Bapak, Ketua Partai Golkar, Bapak, bisakah seorang Dharma ini berbicara di tengah-tengah masyarakat Desa Lamau? Ah, bisa. Mau ganti go, mau harus goda. Ya, oh, iya, iya, Bapak, iya, Bapak, iya, Bapak. Nah, begitu. Jadi, karena berkat dipinan dan segala macam, akhirnya saya beri di sini. Zaman Bapakku yang saya kasihi, sebelum saya tutup rangkaian pembicaraan saya hari ini, saya minta yel-yel yang saya suka kali, ya. Siap. Saya juga seperti saya punya abang punya yel-yel nih, karena saya belajar dari beliau, Ma. Kalau saya bilang, saya sebut Dharma saja, ya. Saya sebut Dharma, bilang Golkar, Golkar bilang Dharma, Dharma bilang menang, menang, menang. Oke, okay? Saya kembali lagi nih. Jadi sebentar mau masak kah cucu pakaian kah Dharma, menang, menang, menang. Oke, okay, saya sebutnya Golkar. Baik, tadi saya datang pertama dia protes. Serta adik protes, kalau secara usia adik protes. Abang, saya lihat abang ini hari ini tidak pakai baju kuning ini saya tidak kuat ya. Makna yang tidak terserap oleh Ibu Dharma itu adalah membeli buku itu jangan lihat dia punya cover. Orang bilang begitu toh? Lihat isinya. Saya hanya ingin mencari berbeda di antara tim hari ini untuk membuktikan, untuk menguatkan Darmawati bahwa berbeda itu penting. Kita butuh perbedaan. Saya sendiri berbeda di antara tim tapi tetap menjadi kuat. Bahwa saya harus tetap tegak berdiri di depan berbicara tentang Darmawati. Pak Mama, kita toil oleh sejarah penciptaan Adam dan Hawa itu. Tujuan ada untuk aku, untuk mamamu. Tujuan Tuhan menciptakan Hawa itu untuk apa? Siti Hawa. Mama, terima kasih banyak. Itu artinya bahwa waktu itu hadir bukan untuk melengkapi 3%. Bahwa waktu hadir untuk mendampingi saudara-saudaranya yang laki-laki. Untuk menyambung aspirasi masyarakat dari dapil tua ini. Darmawati itu tidak diciptakan untuk 3%. Kalau 3% berarti timpang. Darmawati diciptakan sebagai seorang perempuan untuk mendamping dan melengkapi. Ibarat sarang walet sekarang ini kan menjadi idola ya. Rumah walet itu di mana-mana orang akhirnya menyediakan anggarnya membangun rumah walet. Walet itu kecil emang, ya, tapi kalau sayapnya sebelah patah, dia bisa hidup ke tidak? Tidak bisa. Hama. Sama. Jadi di DPRD itu butuh keseimbangan. Perlu ada, meskipun itu satu, tetapi perlu ada keseimbangan di sana. Sehingga Darmawati hadir ke sana untuk melengkapi itu. Tadi beliau sempat bilang tentang stunting. Memang kalau kita mau bilang perempuan adalah tiang negara itu, perempuan membangun manusia. Terus kalau tanpa perempuan dari mana manusia-manusia hebat yang lahir? Soekarno lebih kalau kita mau jadi rohala, berarti kita juga mungkin negara ketake. Jadi Bob Mama, kita bakal. Mulai hari ini kita harus lihat bahwa perempuan adalah partner, mitra kita, teman kita, bahwa mereka juga bisa melakukan hal-hal yang juga telah dilakukan oleh laki-laki. Baik, Bapak Ibu sekalian,
dari beberapa teman sudah menyampaikan sebelum, biasanya kalau di tim itu setelah Ibu Dharma ketua tim akan berbicara. Tetapi di hari yang luar biasa ini ada Pak Petrus Balauka, ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Lembata sekaligus caleg Dapil 4. Beliau akan berbicara. Saya sering menyebutnya bahwa ini adalah kelas politik, kelas luar sekolah. Pendidikan politik yang luar biasa. Beliau mampu menggoyang Dapil 4. Dia hadir di sini untuk memberikan peneguhan terhadap kita agar kita bisa menentukan pilihan dengan baik dan tepat. Bapak Petrus Balauka, Sarjana Hukum, waktu dan kesempatan kami berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Rislem Mau bersama jajarannya, yang saya hormati teman-teman dari penyelenggara, luas kecamatan maupun desa, bapak-bapak kepolisian, TNI yang juga sempat ada di sini dalam rangka mendukung kampanye kami. Yang saya hormati, saya banggakan, dan saya cintai adik saya, Ibu Darmawati, calon DPRD Dapil 2 nomor urut 4. Yang saya hormati ketua tim pemenangan Pak Gusti Kurohama, juga Pak Theo, teman-teman PK Kecamatan Ilate Timur atau yang mewakili yang ada, juga pengurus desa. Singkatnya, kita semua yang saya kasih dan saya banggakan. Selamat siang semua, Pak Mama. Sebagai umat beriman, saya mengajak kita semua sejenak mengangkat hati kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kita percaya bahwa tanpa campur tangan Tuhan, kita semua juga tidak akan bertemu dalam situasi yang baik ini. Maka kita mensyukuri bahwa Tuhan Maha Besar yang selalu setia bersama kita dalam segala niat hati kita untuk membangun laut tanah yang kita cintai, khususnya laut tanah lewat di desa yang kita cintai ini, desa Lemau. Juga memohon restu kepada leluhur lawan tanah di tanah yang kita pijak ini, sehingga mereka terlibat langsung dalam acara kampanye ini, agar segala niat baik, komitmen, cita-cita, keinginan kita juga terwujud dengan baik. Bapak Mama semua yang saya hormati, perkenalkan saya memperkenalkan sedikit diri saya. Orang bilang kalau tak kenal maka tak sayang. Nama saya Petrus Balauka. Saya lahir di Lembata, di sebuah dusun di Atadei, di 48 tahun yang lalu. Sudah berkeluarga. Saya hari ini sebagai masih aktif sebagai anggota DPR, saya di 2 periode DPR. Di terakhir sebagai Ketua Komisi 2 yang juga terlibat dalam urusan infrastruktur dan segala macam berbagai kegiatan pembangunan di daerah ini. Dan hari ini itu dalam penugasan kembali Partai Golkar maju di Dapil 4 Kecamatan Atadei, Naga Utun dan Ulandoni di nomor 1. Sebuah kehormatan dan bangga bisa berada di tengah Bapak Mama semua di lembah ini. Senang tidak saya di sini? Senang tidak? Senang. Berpijak di sini ada 3 hal mendasar kenapa saya bangga dan bahagia di sini. Pertama, bahagia saya karena adik saya Darmawati ini mengundang saya untuk memberikan dukungan secara real. Dalam kapasitas dia sebagai kader perempuan Partai Golkar yang siap berkompetisi untuk di 14 Februari. Itu kebanggaan saya pertama. Rasa bahagia saya pertama itu ada di situ. Rasa bahagia yang kedua,
saya memijakkan kaki di desa ini yang juga adalah desa yang dikenal basis Golkar. Betul tidak? Betul tidak? Betul. Saya punya catatan sendiri tentang desa-desa di Lape yang masih menjadi kekuatan Partai Golkar. Dan salah satunya itu adalah Desa Lamau. Itu rasa bangga saya yang kedua. Rasa bangga saya yang ketiga adalah saya di sini itu karena ada teman-teman saya, orang-orang hebat. Pertama, Bapak Ketua DPD 1, Bapak Petrus Kero, yang adalah Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Lembata, juga Ketua DPR dari Partai Golkar, itu juga putra dari Lemau ini. Betul toh? Betul. Beliau tidak berkesempatan hadir karena ada di Jakarta dalam penugasan kepartaian, sehingga dia beliau meminta saya berada di sini. Yang berikut, saya mempunyai teman-teman yang hebat. Jadi saya bukan kebetulan datang mendukung Darmawati, karena saya punya teman kampus, teman perjuangan saya itu Sadikin Arakian, Hanif Lamau yang sekarang sudah jadi Kodim Edi Dandim, kemarin baru mendapat penugasan baru, jabatan baru. Itu adalah teman-teman di kampus dan di kos saya. Jadi tadi saya datang, saya singgah sebentar di rumah mereka, saya lapor diri. Jadi saya merasa bangga bahwa di sini bukan tempat baru bagi saya, tapi tempat di mana saya berinteraksi dengan orang-orang hebat dari kampung ini. Betul toh? Ya, yang saya omongin orang-orang hebat semua di dalam desa ini. Maka itu yang membuat saya rasa bangga ada di tempat ini. Dan rasa bangga yang paling terakhir adalah saya berada di tengah bapak dan mama orang-orang baik yang hari ini menerima Partai Golkar dengan tangan terbuka. Tepuk tangan dulu. Bapak-mama semua yang saya hormati, kalau tadi saya, Ibu Dharma ini sudah bicara di mana-mana, dan tadi saya baru mengikuti lagi dia kampanye. Saya punya satu pertanyaan untuk mamamu. Senang tidak dengan Ibu Dharma? Senang. Senang tidak? Senang. Senang ya? Ya. Ya, saya juga senang. Karena saya kira kita susah mendapatkan perempuan-perempuan yang cerdas seperti Ibu Dharma. Betul tidak? Betul. Ya. Hari ini banyak perempuan kalau kita minta untuk politik itu mereka tidak mau. Satu saja soalnya, tidak bisa ngomong. Mereka malu ngomong. Itu menjadi problem politik terbesar di kabupaten. Maka dua periode berturut-turut di Petan Ina, gedung yang namanya Petan Ina itu hanya laki-laki semua, jantan semua di sana. Tidak ada begini. Padahal namanya Petan Ina toh, harusnya dikuasai oleh para perempuan nama Allah yang ada di sana dengan nama itu. Betul tidak? Betul. Ya. Tapi dua periode berturut-turut itu hanya jantan, kami jantan 25 orang. Ya, hari bako lihat juga bako marah juga. Laki-laki semua kalau bako marah yang bisa tenang yang itu adalah perempuan. Betul tahu? Cuma mereka tahu. Maka hari ini saya datang di sini, saya mau ajak emak-emak dari Lemau. Bapak-bapak itu nanti dia ikut dan sendiri. Kalau mama sudah jalan itu bapak pasti akan nanti. Mau tidak dukung Darmawati? Mau. Mau tidak? Mau. Karena bagi saya, Darmawati tidak akan mempermalukan mama mereka di Petarina. Tidak akan mempermalukan mereka dan mama di Petarina. Dan tidak mungkin akan mempermalukan kampung di Petarina. Karena dia punya kapasitas. Banyak laki-laki di sana juga tidak bisa ngomong sama mama mereka ini. Saya ini periode kedua. Banyak orang juga mati-mati terus di sana. Tapi saya percaya, saya punya iman Darmawati ini akan baiknya bunyi di sana karena dia punya kemampuan. Dibesarkan di organisasi HMI, Himpunan Mahasiswa Islam, itu tempat mengkader orang menjadi pemimpin masa depan Republik ini. Betul tidak? Maka Golkar tidak salah memutuskan
Dharmawati menjadi caleg dari Dapil 2 di Kecamatan Ilape. Karena kami tahu kapasitas dia, kami tahu kemampuan dia, kami tahu latar belakang organisasi dia, kami tahu latar belakang pendidikan dia. Sekarang ini Bapak Ibu, banyak karir-karir itu juga mereka poles diri, buat diri itu gagah, suci, bagus, ya toh? Hati-hati di saat ini saya sampaikan. Kalau saya boleh bersaksi kepada adik saya, karena saya tahu dia punya rekornya. Dia kuliah di mana, organisasi mana yang membesarkan dia, dia kerja di mana, dia kawin dengan siapa, dan dia di mana. Saya tahu dia punya rekornya. Maka untuk menjadi pemilih yang cerdas, pertama, Bapak dan Mama harus betul-betul mencek latar belakang pribadi orang ini bisa dipilih atau tidak. Sepakat tidak? Sepakat, Bapak dan Mama. Karena hari ini banyak orang bertopeng datang di buka Bapak Mama mereka. Dia bertopeng, suruh dia buka dia punya topeng dulu baru dia bicara apa lagi. Jangan dia memakai topeng berbicara di depan Bapak Mama mereka. Itu artinya apa? Dia sedang menutupi kebusukan-kebusukan perilaku-perilaku buruk yang ada pada dirinya. Hati-hati dengan jebakan-jebakan seperti itu Bapak Mama. Sebagai Sekretaris Partai Golkar Kabupaten Lembata, saya punya tanggung jawab moral untuk mengingatkan Bapak dan Mama bahwa saat-saat sekarang banyak orang bisa menjadi dermawan, akan memberikan bantuan di setiap saat, memberikan janjian-janjian yang muluk. Kamu pilih saya akan lakukan ini. Padahal menjadi DPR itu begini Bapak dan Mama. Boleh saya jelaskan di DPR, boleh? Boleh. Boleh. Saya belajar dari pengalaman 10 tahun dan saya tidak akan bohongi Bapak dan Mama mereka dalam penjelasan ini. Hanya mau dengan penjelasan ini mengingatkan Bapak dan Mama bahwa hati-hati dengan caleg-caleg berbulu manis. Yang seolah-olah jadi DPR, dia langsung sulap sesuatu menjadi ada. Kalau kita jadi DPR, itu Bapak dan Mama semua. Kita punya fungsi itu hanya ada tiga saja. Pertama, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan. Itu orang bilang ada sebuah teori para pakar. Dia membagi tiga fungsi namanya. Eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ada pemerintah, ada DPR, dan ada aparat penegak hukum. Tiga orang itu. Tugas legislatif adalah mengawasi kerja eksekutif, pemerintah. Siapa itu pemerintah? Bupati bersama jajarannya. Apa yang diawasi? Yang diawasi itu kebijakan dia, proyek dia, bantuan dana ini tepat sasaran atau tidak, kelompok ini jangan sampai direkayasa untuk menerima, itu diawasi semua. Anggaran-anggaran diawasi semua. Proses pengangkatan PNS segala macam itu transparan tidak? Itu DPR mengawasi. Supaya apa Bapak dan Mama? Supaya jangan ada penyalahgunaan kekuasaan. Macam Bapak Desa mereka ini diawasi oleh BPD. Tetapi kita semuanya mitra. Kalau aturan hari ini pemerintah itu juga adalah DPR. Bersama-sama membahas anggaran, kemudian tugas DPR adalah mengawasi. Itu fungsi pertama. Fungsi kedua adalah fungsi membuat peraturan daerah. Orang bilang perda. Perda ini dia punya model seperti apa? Atau judulnya seperti apa? Bentuknya seperti apa? Sekarang misalnya begini. Kita beri dulu ya. Siap. Bapak mereka silakan. Kembali ke tempat kita lanjutkan. Jadi tadi saya baru bicara soal fungsi membuat peraturan daerah. Itu fungsi yang kedua. Itu kita bicara soal tugas dan fungsi DPR. Karena semua persoalan di masyarakat itu ada.
Tetapi bagaimana persoalan itu bisa dipecahkan? Solusinya adalah hukum menjadi alatnya. Maka peraturan daerah itu dia hadir di tengah masyarakat sebagai pemecah problem, pemecah masalah yang di masyarakat. Agar apa? Jangan ada hukum rimba. Siapa yang kuat, dia yang menang. Itulah fungsi hukum. Maka salah satu fungsi dari DPR itu adalah bersama-sama pemerintah membuat peraturan daerah. Fungsi yang ketiga itu adalah fungsi anggaran. Fungsi anggaran hari ini dengan berkembangnya ketatanegaraan kita, lahirnya peraturan-peraturan baru, maka fungsi ketatanegaraan tentang anggaran itu tetap dilakukan, tetapi dalam kapasitas yang terbatas. Jadi semua anggaran itu dia ditetapkan setelah ada proses penyusunan perencanaan pembangunan di tahun yang lalu. Jadi kalau hari ini kita mau bangun, maka tahun lalu itu perencanaannya sudah duduk, Bapak dan Mama semua. Nah, jadi misalnya kami tahun ini kemarin sudah diundang pemerintah untuk segera masukkan pokok-pokok pikiran atau orang sebut aspirasi itu. Aspirasi DPR itu dia masukkan, ditetapkan di paripurna, baru dibawa ke Musrembang Kabupaten. Jadi sehingga tiga fungsi ini kenapa saya mesti jelaskan Bapak Mama mereka itu penting. Kalau ada yang datang bilang nanti saya buat ini, nanti saya buat ini, itu tunggu dulu. Itu tunggu dulu. Terus pertanyaannya kan begini, Bapak bagaimana, apakah DPR itu bisa punya program kerja kah? Bisa punya program kerja Bapak Mama. Karena itu kan ruang politik ada di sana. Kita mau kerja ini, mau tetapkan, misalnya saya mau jadi DPR, cita-cita saya kemarin saya mengusulkan perda disabilitas untuk anak-anak atau apa saudara-saudara kita yang apa, punya gagal mental misalnya, cacat mental. Itu kita minta secara hukum mereka difasilitasi secara adil, mendapat perlakuan tanpa diskriminasi segala macam. Itu adalah juga cita-cita program yang kita kerjakan. Tetapi kalau kita mau ngomong DPR itu tiga fungsinya itu saja. Kalau saya lihat kemarin mereka panggil datang isi aspirasi, isinya lima kotak di situ, lima kotak saja. Lima kotak itu artinya kita mau lepas yang mana, masukkan yang mana. Sebagai partai besar, Partai Golkar, saya mau sampaikan begini Bapak Mama semua. Sejak kita menjadi kabupaten itu sampai dengan hari ini, konsep pembangunannya adalah konsep pembangunannya Partai Golkar. Dua periode kader Golkar Putra Ile Alenggole, betul toh? Bapak almarhum Andreas Dulimanu menjadi bupatinya dua periode berturut-turut. Itu kader Partai Golkar. Kemudian yang berikut Bapak almarhum Elias Eliece Sunur, dua tahun dua periode berturut-turut, itu kader Golkar. Ketua Golkar mati dan menjadi sebagai bupati dan ketua Partai Golkar. Maka secara hakikat sebenarnya Bapak Mama, kalau partai itu tidak merebut kekuasaan di eksekutif, maka dia tidak bisa mampu bekerja banyak untuk masyarakat. Syukur kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala, karena 2-4 periode berturut-turut Golkar menjadi bupatinya. Betul toh? Maka kami bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan lebih banyak kepada rakyat. Kalau kita di luar kekuasaan Bapak, ini saya cerita karena saya 5 tahun menjadi ketua fraksi Partai Golkar mengawal Bapak Elias Yance seluruh bupati Lembata dari Golkar. Kalau terlalu keras dengan bupati, dia bilang dia punya pokir, itu kasih keluar, jangan akomodir ya. Itu dia perintahkan sekali situ ya. Itu terlalu keras dengan pemerintah, jangan. Jadi kalau datang dari DPR mulai semangatnya adalah perlawanan, baik juga. Kritis bagus, karena kita butuh DPR yang kritis.
Tetapi kalau saya, lebih baik DPR kritis tetapi berkuasa. Kita ini 5 tahun ke depan, 5 bulan setelah pilihan legislatif ini, kita akan memilih bupati dan gubernur secara serentak, Bapak dan Mama semua. Jadi kita hanya jeda sebentar saja, tarik napas 5 menit, kemudian mereka mulai turun bilang siap kita pemilihan bupati dan gubernur. Partai Golkar telah menyiapkan kader-kader terbaiknya untuk kembali mengambil estafet kekuasaan. Sepakat tidak Bapak dan Mama semua? Sepakat. Kalau sepakat maka berikan dukungan kepada Ibu Darmawati. Bisa toh? Bisa. Saya mau sampaikan ini. Kita ini kalau mau omong jujur di Republik ini, di Lembata ini, pemilih perempuan itu lebih besar Bapak dan Mama semua. Tiap 5 tahun pemilu, saya tahu bahwa kuota pemilih perempuan lebih besar daripada kuota laki-laki. Tetapi yang saya heran, mama-mama ini kurang percaya diri. Betul tak? Betul tidak? Karena apa? Tidak mau pilih anak-anak perempuan. Padahal kalau kita memilih pemilihnya, bisa di desa ini pemilih perempuan lebih besar daripada pemilih laki-laki. Jadi kehadiran saya hari ini mau menggugah mama-mama mereka. Jangan ragu-ragu untuk memilih Ibu Darmawati. Ibu Darmawati ini itu adalah anak kandung dari tanah ini. Tadi saya cek Bapak Desa berapa DPT di sini? 200 lebih. Saya meminta 100 lebih untuk Ibu Darmawati, bisa tidak di sini? Bisa tidak? Janji ya. Ini kita omong di lemau. Saya datang sebagai petinggi Partai Golkar, saya minta lemau itu memenangkan Ibu Darmawati tidak? Mau. Saya minta karena tadi DPT itu kan 200 lebih. Anggap saja 50 tidak memilih, sisanya itu bawa ke Ibu Darmawati semua. Eh? Dan ibu-ibu menjadi penggeraknya. Harus menjadi penggerak. Kamu bapak-bapak ya? Kamu tidak berlaku lagi. Selama ini kan yang kamu mau saja. Laki-laki semua urusan. Sekarang ibu kan. Bisa tidak? Harus bisa. Karena kalau kita bilang perempuan tidak ada, itu orang bilang macam rumah tanpa tiang noh. Iya toh? Itu yang harus ibu-ibu merasa diri penting dalam kehidupan ini. Jangan selalu merasa diri menjadi orang yang kedua, jangan. Bapak ini dia omong hebat, tapi kalau tanpa mama juga tidak ada. Saya pergi kampanye di mana-mana, saya bahasa punya istri Bapak dan Mama. Saya perkenalkan istri saya. Ini perempuan hebat yang membuat saya tegar menjadi DPR 2 periode. Saya tidak malu-malu untuk promosikan istri saya di setiap titik kampanye. Karena saya menganggap perempuan sangat penting dalam kehidupan ini. Bukan hanya sosial kemasyarakatan, tapi dalam politik, perempuan penting untuk ada di sana. Kenapa? Pertama, alokasi anggaran kepada perempuan itu sangat minim. Karena apa? Ya laki-laki ini orang egois. Kalau bicara anggaran di sana, iya atau apa? Makan saja mau makan duluan, bagaimana mau omong perempuan? Jadi mereka selalu ingat diri. Mereka padahal ada dinas pemberdayaan perempuan dan anak. Kemarin kami datangi oleh suster-suster yang mengadvokasi anak-anak dan perempuan. Mereka protes kepada DPR bahwa anggaran kepada anak perempuan tidak ada. Memang betul. Itu satu contoh bahwa hari ini dibutuhkan perempuan ada di peta dinas dan pilihannya itu ada di bentar dulu, Ibu dan bentar dulu. Kampung ini menjadi kampung kekuatan kita, kekuatan Golkar. Golkar datang ini bukan hari hanya kami dua saja. Tadi saya sudah perkenalkan ini Pak Petrus Gero, Ketua DPR, juga Putra Lemau ya. Kemudian ini Bapak Markus Meke. Ini yang juga sekarang sedang membantu kita di sini. Kemarin dia bilang Pak Ketua Fraksi di Lemau dapat 1 juta. Iya. Dan kalau bicara kontribusi pembangunan Golkar, semua yang ada di sini Golkar punya. Karena 5, 20 tahun berturut-turut Golkar berkuasa.
Betul tidak? Jadi saya datang di sini itu bukan mau bicara hal baru lagi, Bapak dan Mama semua. Saya datang di sini saya mengingatkan bahwa Golkar ada bersama masyarakat lemau. Tanpa masyarakat lemau, Golkar juga tidak ada di sini. Jadi tetap teduh di bawah ini. Hari ini matahari juga panas sekali, ya. Panas tidak? Maka pohon yang paling pas untuk berteduh di mana? Bahete. Bau lali duli. Bau. Bau itu dia punya akar itu kiri kanan sampai di bawah. Gantung semua di situ. Di situ tempat bersangkar burung-burung semua apa semua ada di situ. Pamerkas Markus Mekeng itu kita bicara jaringan. Jadi kalau ini saya memberi tip yang kedua untuk pilih partai juga. Sekarang ini ada warna-warni banyak partai. Itu adalah demokrasi. Ruang dibuka demokrasi, banyak partai politik untuk memungkinkan rakyat menentukan pilihannya. Tapi jangan lupa ada Bapak dan Mama. Ada yang datang, taruh kita punya suara, kemudian lari pergi dan tidak bertanggung jawab lagi suara kita. Mereka lepas buah, kemudian mereka rasa tidak bersalah. Padahal suara satu itu mahal. Kalau saya ibaratkan hari ini berbeda dari kapal semua. Golkar itu saya ibaratkan dia kapal Bukit Siguntang. Kapal besar, maka saya ajak Bapak dan Mama semua, mari naik di sini. Saya promosikan dia. Kenapa naik di sini? Pertama, Bapak dan Mama akan disiapkan tempat tidur di dalam nyaman. Tidur di situ, hampir mau masuk di satu persinggahan kolim. 5 menit lagi kita akan masuk ke dermaga ini untuk oleh karena itu bagi penumpang yang akan turun berkemas-kemaslah begitu kira-kira dia punya calling lagi. Waktu Mama naik, Mama langsung bisa tidur dan peranjat sudah di dermaga yang baru. Tapi kalau naik kapal kecil ya, masih ingat sahabat dua? Itu kapal kecil kapal besar itu Bapak, Ma. Jadi kalau saya mengandaikan suara kita itu taruh di tempat yang aman. Bisa tau Bapak mau tau? Taruhlah di tempat yang aman di bawah kapal besar yang namanya Partai Golkar dan Ibu Darmawati akan menjadi penjaganya semua yang ada di situ. Kan di sana itu ada kaptennya, ABK-nya semua, kami ABK-nya semua menjaga semua. Atur mereka makan, air di mana diatur, kesehatan mereka diurus. Itulah menurut saya, kenapa saya hari datang hanya mengingatkan bahwa desa yang basisnya Golkar, tetaplah ada di Partai Golkar. Jangan tergiur dengan tawaran-tawaran yang bagi saya seperti palsu, isi ulang yang palsu. Harum sebentar, setelah itu bau busuknya keluar. Bisa toh? Iya. Sehingga bagi saya karakter desa ini, view desa ini kalau saya keliling IAP hanya desa lemau yang dia punya view-nya bagus. Desa yang di mana tumbuh subur pohon beringin. Dari tahun ke tahun, dari musim ke musim, Golkar menjadi kekuatannya. Maka saya mengakhiri saya punya orasi politik dengan sebuah cerita ringan saja. Ada seorang menceritakan begini. Kebutaan yang paling fatal, buta yang paling parah Bapak dan Mama semua, bukan kita mata buta. Bukan kita mata buta, tapi buta politik. Kenapa buta politik Bapak dan Mama semua? Itu pertama, rasa acuh tak acuh dengan urusan politik. Padahal semua kebijakan di daerah ini diputuskan melalui ruang politik di DPR sana. Di pemerintah sana. Mau air, mau BPJS, mau sembako, mau apa semua. Semua diputuskan di sana. Maka saya meminta Bapak dan Mama mereka untuk jangan buka buta politik. Hari ini saya datang
mengajak bapak dan mama semua ke kapal partai-partai Golkar itu artinya saya telah menjelaskan inilah mekanisme kerja politik di sana. Saya datang mengajak mama-mama mereka semua menjadi penggerak, menjadi kekuatan sentral, kekuatan utama pemenangan Ibu Dharma. Karena anak ini anak darah kita di sini yang telah membaktikan diri dan dia juga punya kemampuan yang bagus. Coba nanti diuji semua perempuan di dapil 2 ini, dia kampanye mama mereka perkirian. Yang paling bagus dan cerdas itu adalah Ibu Dharma. Itu sudah diuji di semua tertitik. Sehingga di siang hari ini saya mengajak kita semua untuk terus memberikan dukungan kepada Partai Golkar, kepada Ibu Dharma di nomor 4, kemudian Pak Markias Markus Mekeng di nomor 1. Saya di dapil sebelah sana. Saya juga calon, Mama. Tapi tadi malam saya sudah ada jadwal. Tapi karena Ibu Dharma telepon, Bapak tolong dampingi saya. Saya dengan senang hati saya tunda, saya punya di Lewaji, saya bilang besok baru saya ke Lewaji. Saya hanya mau dukung seorang anak perempuan yang cerdas, punya kemampuan, anak dari lemah lagi. Bisa tidak? Bisa tidak? Sekian dan terima kasih. Terima kasih Pak Peter, ini pencerahan yang luar biasa. Pertanyaan Pak Peter terakhir ini saya juga macam aku baik orang gena-genai tapi begini Pak Mama. Ya Pak Mama semua juga tahu dan mungkin ada yang akan mencibir kalau kata anak-anak modern itu nyinyir. Dharmawati kok pakai tim orang lain? Kok kenapa tidak ada tim orang Ilyata yang bisa kan? Bukan, ada orang Ilyata juga yang bisa, tetapi mungkin belum ada orang Ilyata yang percaya pada Dharmawati. Sehingga datanglah saya, datanglah Gusti Korohama, dan hari ini senior kami, kakanda kami Peter Palauka, salah satu mesin penggerak aktivis lembaga, dan hari ini sebagai anggota dewan, kami hanya koda untuk inawai nana bibi. Inawai yang apeluran lewat lemau halau ulang, bukan kami. Nana tadi kan apa soal lo lemau narang. Kami dari papa lo dapat hanya mau minggu gari calok DPD inawai pihak walau. Rahanya mari lemau. Hanya kami kata hari ini pihak kamu lo nana bibi hanra lemau. Tapi miung. Bapak Mama, ini pukulan berat yang luar biasa. Terserah Bapak dan Mama mau mengutuk seperti apa terhadap kami. Tetapi fakta ini saya harus sampaikan. Kami juga mengeluar mahala gerai kerja untuk Nana, biar tadi ke Nana. Hubungan keluarga tidak ada. Kakak dan Abang Teo mereka saya masih ada, saya tidak bisa mengelak. Karena bahan raya, pembina raya dalam budaya, tapi ibu ini tidak ada. Tidak ada semua sekali. Tapi karena kami punya keyakinan. Irama kami selesai di Pak. Ada kawan saya dari Batam, orang Ilape, WA saya foto beli Pak. Nadahang kok. Ini Pak Toreu. Iya Pak. Ah, berarti Dharmawati ada suara di Pak. So, kenapa Dharmawati tidak ada suara di Pak, Bapak? Juga Dharmawati ini kami ajak dia dan dia bersama kami berbicara tentang kehidupan manusia, nih. Dia berbicara tentang manusia, bukan berbicara tentang pembangunan. Dan satu-satunya kader Golkar dan satu-satunya calon legislatif dari dapil 2 ini yang berbicara tentang manusia itu Dharmawati. Tadi Pak Peter sudah menjelaskan panjang lebar. Ternyata memang kita perlu ada satu manusia, satu orang yang berbicara tentang manusia. Karena pedain apa? Kamalake apa? Karena kodara ini paling bangunan. Tapi bagaimana anak menjadi sehat? Bagaimana supaya ibu bisa lahir dengan selamat? Bagaimana ibu bisa melahirkan bayi dengan sehat? Kami tidak pikir ma. Go nepi di kokodakan amalake, go kodakan bapa juga. Dan saya berbicara sebagai seorang suami. Faktanya begitu ya bapak-bapak kita ya. Yang di dalam alam pikiran kita itu kan bagaimana kita membangun rumah, bagaimana kita beli motor, bagaimana ada uang. Kalau yang anak istri ini yang mulai. Anak demam sedikit, Bapak Mama kalau kita punya keluarga yang masih baru itu biasanya panik ya. Panik, aduh anak ini kenapa ini? Kenapa ini? Padahal tiba-tiba dia punya nenek datang, mau belenak kaya. Tapi anak ipon tawa jadi nabakin bayi nana Pak. Tapi kita di sini sudah panik luar biasa. Bapak-bapak hanya bilang, kalau begitu bawa ke puskesmas. Sesimpel itu laki-laki.
kalau ini wae, aduh, kita tarik di rumah sakit, kita naik bidan, kita ditangki segala macam itu dipikirkan. Dan oleh karena itu, Bapak Mawat tanggal 14, Darmawati itu hanya berapa huruf ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tambah dengan dia punya gelar. 13 tambah dengan dia punya titik. 13 besok 14, jadilah Ibu Darmawati, satu suara, satu caleg DPRD dari Dapil, dua kecamatan Ilape. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita akhir kegiatan kita ini, kita akan dengarkan orasi atau kampanye politik dari Ketua Tim Pemenangan Ibu Darmawati, Pak Gusti Korohama. Kepada Pak Gusti waktu dan kesempatan diberikan. MC ini semangat sekali emak dan bapak, karena dia tahu istrinya orang Ilape, jadi dia tidak takut. Dia bilang pulaknya orang Ilape. Yang saya hormati pimpinan desa dan juga ketua komisi 2 sekaligus sekretaris DPD 2 dan juga Ibu Darmawati dengan Pak Teo dan Babin dan Pamas dan Ama Bapak Tite Bagai. Saya tidak berpanjang kata kemarin Bapak karena jam sudah menentukan Tite makan siang. Ama harus semangat, saya punya kakak sebelah senyum-senyum itu. Harus semangat. Emak dengan bapak yang hadir di sini adalah orang Dapil 4, ketua komisi 2 sekaligus sekretaris partai beliau Dapil 4, MC juga Dapil 4, bagian media juga adalah Dapil 4. Kenapa saya katakan itu bapak dan mama? Karena kami sudah tahu bahwa yang keluar menjadi kemenangan adalah Ibu Darmawati. Kenapa saya katakan itu Bapak dan Mama? Karena ketika saya melihat bahwa beliau yang punya peluang menang adalah Partai Golkar nomor 4, beliau Darmawati nomor 4, itu beliau sudah punya peluang kemenangan Bapak dan Mama. Itu yang pertama. Yang kedua saya perlu sampaikan begini. Kenapa Ibu Darmawati bicara soal Ketua DPD 1 dan kedua Ketua DPP Pak Markus Beke? Karena perlu saya jelaskan di sini bahwa Ketua DPD 1 Pak Meki Lakalena adalah bapak dari Ibu Darmawati. Beliau sekarang menjadi anggota DPD pusat. Beliau di bagian BPJS, bagian kesehatan emak dan bapak. Dan yang kedua bahwa Bapak Neken ini Ibu Darmawati punya bapak. Kenapa saya katakan itu? Proses Bapak Petrus Kero Ketua DPD 1, DPD 2 rekomendasi Ibu Darma harus masuk. Pak Merki dan Karina rekomendasi. Terakhir sampai di pusat juga rekomendasi beliau menduduki menjadi calon legislatif. Itu berarti punya jaringan emak dan bapak. Punya jaringan. Jadi ketika kita berbicara masih buka jaringan dalam waktu yang mana sudah ada itu. Ini yang perlu saya tekan kepada bapak dan mama. Di sini saya mau sampaikan bahwa kenapa kami punya percaya diri dan kami dapat tempat bahwa ibu punya peluang menang. Ibu Darmawati punya tim ada tiga lapis sama ada bapak. Tiga lapis. Yang pertama tim 5. Yang kedua bahwa Ibu Darmawati punya 60 relawan. 60 relawan terlepas dari tim keluarga. Kalau 60 relawan dikali 20 saja sudah 1200 bapak dan mama. 1200 terlepas dari tim keluarga. Kita turun 15 itu 800 lebih. Tapi saya berpikir dengan intervensi saya ambil yang 10, itu sudah turun ke 600 terlepas dari tim keluarga. Itu bapak dan mama. Itu peluang kemenangan Ibu Darmawati besar sekali. Makanya saya begitu bangga dengan Ketua Komisi 2 tadi, dengan Ibu Darmawati bicara soal Ketua DPD 2, Pak Petrus Kero.
Pak Petrus Keruh, saya setahu saya, beliau lahir di sini. Beliau anak di sini, putra di sini. Makanya beliau merekomendasi Ibu Dharma itu. Beliau menginginkan bahwa Ibu Dharma harus duduk di gedung PTNA. Itu bangga emak dan bapak. Harus bangga, kami tidak dilepas saja bangga bagaimana kita tidak mau tidak bangga bapak dan mama. Harus bangga itu. Perkembangan Cina dua-dua saat ini tidak mau betul gampang bapak dan mama. Kan tanya sampai sampai sini mau menangkan Ibu Dharma ini. Lalu kita di sini harus pikir ini, pikir ini. Bapak dan emak sekalian, siapapun yang merendahkan dan punya kekhawatiran terhadap Ibu Dharma, beliau akan keluar dari kemenangan pada tanggal 14 Februari. Percaya saya bapak itu. Ibu Dharma keluar dari kemenangan. Bapak dan emak sekalian, Pak Merkianus Markus Mekeng, seperti Pak Ketua Komisi 2 katakan tadi bahwa sangat berjasa di Kabupaten Lembata. Dan itu saya tidak perlu gambarkan lagi. Tapi di sini saya tawarkan bahwa provinsi nomor 1 Pak Has Takalapeta, beliau Bupati Alor 2 periode membangun dari desa. Nomor 2 Ibu Epitokan 3-4 Pak Yohanes. Bapak dengan Mama, semua ini tergantung pada pilihan Bapak dengan Mama. Saya tidak bisa memaksa siapapun, tetapi hadir di sini Ibu Darmawati saya bawa dengan tingkat kepercayaan tinggi bahwa beliau akan duduk itu Bapak dan Mama. Karena hadir di sini Ketua Komisi 2 Bapak dan Mama, beliau dua periode pemain di 25 anggota DPR. Yang beliau kemarin minta saya sebagai tukang dan diopak. Ini Pak Petrus Marauka. Bapak dan Mama sekalian, Ketua DPR 1 Pemilik Kira Kerena, beliau dipersiapkan maju menjadi calon gubernur. Itu Bapak dan Mama sekalian. Itu Bapak Kiran Kudarma Mati. Dipersiapkan maju calon gubernur. Dan juga Bapak dan Mama harus tahu, dia juga dipersiapkan menjadi menteri. Itu kebanggaan yang luar biasa Bapak dan Mama. Kebanggaan itu. Kalau Dharma Mati itu dan kita lihat di mata sebelah Bapak dan Mama. Seperti Pak Ketua Komisi 2 katakan tadi, begitu banyak datang itu dengan iming-iming terlalu tentu. Tapi ketika naik di atas, pasti juga akan bingung Bapak dan Mama. Karena beliau 10 tahun dia tahu itu. Bapak dan Mama sekalian, sekarang saya mau bertanya kepada Bapak dan Mama. Satu kursi Partai Golkar kita bisa ambil tidak Bapak dan Mama? Bisa ambil tidak Bapak dan Mama? Harus bisa. Dua kecamatan ini harus bisa Bapak. Yang kemarin Golkar ambil satu kursi, itu pasti memperlukan dari Lebak Tunggal. Tetapi tanggal 14 Februari Bapak, saya minta kita semua sepakat ambil kursi itu pulang dulu. Harus sepakat Bapak dan Mama. Satu kursi ini harus orang yang mau. Harus orang yang mau Bapak dan Mama. Harus itu. Karena kami tapi empat semangat sekali datang memenangkan Ibu Dharma anak tanah di sini Bapak dan Mama. Jadi pilih Pak Petrus Kedo pada momen politik kemarin. Hari ini saya ada Bapak dan Mama, keluarga besar Ketua DPR 2 Pak Petrus Kedo. Marilah kita bersama memenangkan beliau pada tanggal 14 Februari. Karena Bapak Petrus Kedo tadi pagi beliau sudah sampaikan pesan salam untuk Bapak dan Mama. Pesan salam beliau katakan bahwa saya sudah titip kader terbaik Ibu Darmawati dan itu Ketua DPRD Kabupaten Lembata Bapak dan Mama. Dan bangga Ketua DPR ini orang yang mau Bapak dan Mama. Dan kita dudukkan Ibu Darmawati sudah jaringan ke provinsi, jaringan pusat selesai. Seperti kata dikatakan Ketua Komisi 2 bahwa view yang sangat luar biasa itu di Lemau. View yang sangat luar biasa. Bapak dan Mama tangkap peluang ini baik-baik supaya kita jangan keliru menempatkan suara karena ini untuk kepentingan laut tanah dan regulasi. Pak MC masih sambung atau gimana ini? Masih sambung? Bapak dan Mama sekalian, saya dalam perjalanan saya yang menemukan dengan teman bertemu di jalan, mereka katakan begini, diri yang bawa Ibu Dharma kalah. Ibu Dharma kalah, tetapi itu variasi. Di sini ada orang yang bawa dan pencuntawa.
Nah, beliau ini tuan tanah ini. Jadi saya mau berikan kesaksian kepada bapak dan mama bahwa info itu salah. Pak Teo bisa telepon Pak Teo. Saya punya tim lima ini. Saya punya sahabat yang luar biasa dia ini. Pak Teo beri kesaksian kepada kita punya kakak adik semua bahwa di Patung Tawa itu seperti apa untuk Ibu Dharma. Baik, terima kasih. Untuk di Desa Patung Tawa, kebetulan saya sendiri sebagai tim pemenang di sana, dan di Desa Patung Tawa, Ribu Ratu Desa Patung Tawa, saya sendiri juga sebagai salah satu keturunan dari tuan tanah, kami siap memenangkan Ibu Darmawati untuk kali ini. Walaupun kami sebagai pelatih, tetapi kali ini kami mendorong anak baik untuk bisa menuju ke dunia ini. Dan mudah-mudahan 5 tahun ke depan anak baik bisa kembali menggelegar ke pelatih. Bapak dan Ibu, kita cukup kalah, kita menang, kita menang Bapak dan Ibu. Ah, sekarang pendek dari yang lain sini. Sini, Pak Bader Bau. Beri kesaksian ini, karena isu saya dengar banyak ini menyebar ini tentang Ibu Dharma ini. Ya, jadi harus beri kesaksian ini. Baik, terima kasih sebagai pengurus desa di Yang Bau bersama 5 tim relawan karena kami berupaya semaksimal mungkin untuk memenangkan Ibu Dharma di wilayah Yang Bau. Terima kasih. Bapak dan yang lama, kita tidak gratulasi lagi karena orang nama darah itu bapak dan mama. Ketika semuran kau dan sekian ini dia sudah tahu itu yang tahu situ. Berarti tanggal 14 saya sudah tahu dan menang bapak dan mama. Dari menang ini baru bagus itu. Ya, menang dia ini bapak dan mama sekalian. Saya tambahkan satu lagi bisa. Saya sudah dapat kode untuk makan ini. Di sini ada saudara Pedro situ. Pedro situ. Ah, ini orang saya ini. Sini, tempat ya. Sini. Bapak rumah, kita tanggalkan dulu. Saya ini, MC sudah tahu saya pada pengunjung ini. Ah, dan saya tidak bisa berkata banyak. Ah, ini saudara Pedro. Ini Pedro, mohon jelaskan bapak nak mati. Mari ini, dibawa lagi Twitter, untuk orang-orang tidak bisa menang. Jelaskan. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kalau menurut saya di bola ini saya yakin dan percaya bahwa tidak semuanya yang mendukung Ibu Dharma termasuk pribadi saya sendiri sama mendukung saya mungkin hanya itu. Oke, terima kasih Bapak dan Emas kalian. Saudara saya Pedro berarti satu suara untuk Ibu Darmawati. Tetapi pada tanggal 14 Februari saya akan tambahkan 0 dan 0 menjadi 100 emak dan bapak. Emak dan bapak sekalian, mencari kemenangan itu bapak emak itu strategi. Strategi bapak emak. Dan tim lima ini dia akan menangkap isu, dia mengolah isu, dia lambat isu. Jadi akan kita memenangkan pertarungan itu dengan strategi. Dan strategi itu orang Pantai Selatan, bapak dan mama. Pantai Selatan, karena lautnya hidup, seni dalam bermain ombak, bapak dan mama. Dan kali ini, saya akan bawakan putri terbaik bapak dan mama keluar dari kemenangan, emak dan bapak sekalian. Ini kita menang, bapak dan mama, kalah tak kekal. Kenapa saya hukum di situ? Karena bapak dan mama kita bertarung dengan putra terbaik dari Bapak Tukar. Tetapi, ilah bertimur, calon tunggal itu Ibu Darmawati, calon tunggal. Berarti dua lawan satu, satu menang bapak dan mama. Sepakat itu bapak dan mama? Sepakat. Sepakat tunggu. Dua lawan satu, satu menang ya. Dan perebutan 100 suara, dua calon rebut 50-50. Beliau tunggal yang akan dapatkan 150 menang. Itu catatan saya bapak dan mama. Emak dan bapak sekalian, kita tutup dulu. Karena ada kode begitu banyak, tetapi MC taruh saya harus terakhir. Tetapi tidak menutup kemungkinan semangat emak dengan bapak ini bahwa ketika mengantar Dharma lolos di gedung Petirina, saya tidak membawa semua ini pulang tapi lepas bapak dan mama. Tetapi saya
bersyukur saya punya ibu ratu lewat tanah, punya kader-kader ini berhasil. Itulah bapak dan mama. Penutup saya bapak dan mama, mendahului sebelum didahului bapak dan mama. Bahasa lama lera, tetapi tolo, aketa pure. Kita dua daripada kita terlambat. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang dan terima kasih untuk saudara Kristi. Saya ini mau bilang, soal Theo itu bilang dia ternyata bobo di opo lagi. Gue geleng kepala karena saya punya istri ideal dan ketika opo lagi mampu menggelekan. Berapa lalu nih? Kamu, Theo lalu nih? Nenek itu baru berame. Berapa lalu? Opo lagi sampai luar kota dan pame air. Obama pulang dan renungkan. Tadi kami bilang kami dapat tempat yakin. Ada visi misi besar di darurat yang memberikan dukungan menjadi bagian dari tim. Menit-menit terakhir bapak tua bilang kami mau pulang ke mangga lekat anak opo. Amin. Bapak Amar, memang betul orang bilang ada anak opo sih ada yang bisa mayang opo lagi. Tapi ketika opo lagi loe oleh nanti lekat anak opo. Terus biarkan opo lagi jalan sendiri. Karena merasa bahwa Darmawati punya misi besar sehingga dia sendiri mendukung, saya kembalikan ke Ina Aman di Lemau ini. Baik Bapak Ibu sekalian, tidak dimudahi jam 1 kaya. Padahal kemudian juga bagian latar belakang juga rantai kode kaya. Jadi Ina Aman kakak hari kita berakhir sampai di sini. Kita berakhir sampai di sini di acara kampanye terbatas kita pada hari ini. Saya Yoris, saya mohon maaf apabila dalam memandu acara kegiatan kita ini ada kata yang salah, ada tindakan yang tidak berkenan. Sekali lagi saya mohon maaf dan selamat siang untuk kita semua. Selamat siang.